Ich komme. Nak buat konten apa eh? Combo request dah buat. Prototype pun dah buat. Nampaknya ada orang yang tidak punya konten. Saya harus menolongnya. Hei kamu. Kamu tidak punya konten kan? Hah? Macam mana kau tahu? Ambil ini. Dan buatlah video unboxing. Ini adalah Master Diabolos Beyblade yang terbaru di planet saya. Belum rilis lagi. Ambillah. Hai, baru. Sekarang dah zaman Dynamite Battle. Hah? Dynamite Battle? Apa tu? Dynamite Battle? Ni Dynamite Battle. Ni GT. GT dah lama. Ya ke? Dah lama eh? Tak apa, ambil. Mak saya panggil. Sorry, mak saya panggil. Tu dengar, aboy, mama panggil. Oh, tu mama saya panggil. Saya balik dulu. Bye bye. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel bersama saya lagi Najib Nasharuddin, masih lagi host anda untuk hari ini, man. Alright guys, hari ini disebabkan saya tadi konten, saya akan unboxing sebuah Beyblade yang terbaru, tapi bukan di planet kita, tapi di planet si Ahboy. Alright, hari ini saya akan unboxing, ini dia B00 Master Diabolos. Selalu korang tengok Master Diabolos warna hitam, merah, gold tu kan. Tapi ini berbeza. Ini ialah Master Diabolos Sky Dragon version. Warna biru memang mantap lah kan. Nampak macam mana, walaupun Beyblade ni Beyblade GT dah lama, tapi sebabkan Ahboy dah bagi saya. Kan Ahboy kan? So tak apalah, saya pun unboxing lah. Saya akan unbox Beyblade ini demi Ahboy. Alright guys, jadi sebelum saya unbox Master Diabolos Sky Dragon version ni, seperti biasa jangan lupa untuk tekan like dan share dekat kawan-kawan korang supaya diorang dapat tengok Ahboy punya Beyblade yang saya akan unbox, iaitu Master Diabolos, dan kita akan test kekuatan dia. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe tu dapatkan konten Beyblade menarik di channel ini. So ya, tanpa tukar nama. Apa ini tangan? Apa ini? Tanpa tukar nama. Jom saya unbox Master Diabolos B00 Master Diabolos Sky Dragon version. Let's go. Alright guys, jadi ini dia B00W BBA Special Master Diabolos Sky Dragon version. Tu baru nama dia betul. Panjang kan, dia special daripada WBA. Jadi ini ialah Master Diabolos Recolor version, yang biasa punya warna merah dan gold, tapi yang special daripada WBBA B00 warna biru. Lagi nice lah sebenarnya, nampak. Saya tak boleh nak compare dengan Master Diabolos warna merah sebab saya tak ada, sebab saya ada ni saja. Dan untuk video kali ini, kita akan kembali ke zaman GT. Alright, jadi sebelum kita unboxing, kita tengok dulu kotak dia. Jadi kotak ada warna hitam dan kelabu, hitam, kelabu dan putih, sebab dia ialah B00WBBA Special. Nampaklah special tu. Dan warna Master Diabolos ialah warna biru. Di sini tulis ya, Sky Dragon version. Macam itulah, lebih kurang lah. Jadi Master Diabolos ialah Balance B, iaitu bila kata balance, dia boleh ubah ke right spin dan left spin, dan boleh attack dan boleh defense. Alright, jadi mana yang tak tahu tu, Master Diabolos ialah Beyblade yang kedua oleh owner dia Delta Zakuro setelah dipecahkan. Jadi Beyblade pertama ni ialah Venom Diabolos. Itu saya ada, ialah Venom Diabolos, dan telah dipecahkan oleh Prime Apocalypse. Dan dia buat balik Beyblade dia yang terbaru, dan keluarlah Master Diabolos. Macam itulah sejarahnya. Mana yang tak tahu tu lah, sebab sekarang dah DB, zaman DB kan. Sebab GT tu dah agak lama, so mana tak tahu, saya ceritalah. Alright,
Okay, kita tengok kotak dia dari depan. Kita akan pusing ke belakang. Jadi part yang akan korang dapat daripada Master Diabolos tak banyak sebab dia special. Special sebab apa? Ni saya cerita. Jadi apa yang korang akan dapat dalam Master Diabolos ni ialah Gatinko chip Diabolos, right? Diabolos version 2. Dan layer dia ialah Master. Ada dua di sini sebab dia boleh ubah dari right spin ke left spin. Korang just perlu pusingkan dia punya layer dia terbalik dan korang akan dapat spin yang kiri atau kanan macam tu. Dan yang terakhir, tak ada disc, dia terus ke driver sebab driver dia bergabung sekali dengan disc. Jadi ini dia driver untuk Master Diabolos yang diberi nama, oh ayat saya, iaitu Generate. Jadi Generate ini ialah driver gabung sekali dengan disc. So dia berat lah, dia macam kalau zaman GT, Ignition Dash dengan saya lupalah nama dia. Yang itulah. Korang boleh komen kat bawah. Saya lupa sebab dah lama. So ni dia, tak ada apa sangat. Just boleh right spin dan left spin. Lepas tu tak ada apa sangat lah. So kiri kanan atas bawah tak ada apa. So tanpa tunggu lama, jom kita buka Master Diabolos ni. Alright guys, jadi saya dah buka Master Diabolos ni dan inilah apa yang korang akan dapat dekat dalam ni. Warna ni memang sangat-sangat cantik lah. Saya tak sangka cantik macam ni. Alright, saya akan unwrap dan saya akan cerita satu persatu part dia. Let's go. Alright guys, jadi ini saja part yang korang akan dapat daripada booster B00 Master Diabolos Sky Dragon version. Jadi ini dia saja, tak ada berita terkini. Kalau ada pun dia dah jadi berita lama, tapi untuk set ni tak ada berita terkini, just ada instruction saja. Alright, saya akan lekatkan stiker. Stiker tak banyak sebenarnya, hanya 4 biji ni saja. Hanya 4 biji ni saja stiker dia. Jadi saya akan tunjuk stiker dia dekat mana. Dan stiker yang lain ni sebenarnya adalah untuk Black LR Long Launcher. Yang time Master Diabolos yang warna merah tu lah, ada launcher. Dia bagi launcher sekali. Dan ni lah stiker dia. Cantik lah kalau ada launcher tu. Kalau ada lah. Alright, saya akan lekatkan stiker. Let's go. Alright guys, saya dah lekatkan stiker. Jadi ini sahaja part yang korang akan dapat daripada B00 Booster WBBA Special Master Diabolos. Kalau Master Diabolos yang merah pun, ini juga part yang korang akan dapat. Jadi saya akan ceritakan satu persatu. Kita akan mulakan dengan Gatinko chip dia. Ini ialah Diabolos version 2. Jadi Diabolos version 1 adalah macam ni rupa dia. Alright, dia akan gabung sekali dengan layer wake. Tapi ini ialah Master, bukan Master, Gatinko chip Diabolos. Tak ada pemberat apa, just Gatinko chip yang biasa. Dengan warna dia, memang sangat-sangat cantik ya, dengan gold dan biru. Kalau yang biasa pun gold dengan merah, tapi warna biru ni lagi cantik lah bagi saya. Alright, seterusnya kita pergi ke satu lagi part yang special. Ini ialah macam nak panggil lah pemberat. Dia punya layer wake kot, nama dia layer weight kot. Saya tak ingat lah, lupa. Dah lama. Ini ialah layer weight. Dan layer weight ni hanya boleh dipakai dekat Master punya layer sahaja. Itu saja special layer weight ni. Tak boleh pakai dekat layer yang lain. Alright, seterusnya kita pergi ke satu lagi part yang special. Ini dia Master. Jadi Master ni korang boleh tukar dari left spin ke right spin dengan sangat-sangat mudah. Jadi ini ialah layer Master right spin. Untuk tukar ke left spin, korang hanya perlu terbalikkan sahaja. Cantik kan? Right spin warna gold dan biru, dan left spin warna biru dan kelabu. Jadi stiker dia just ini saja, 4 ni untuk tutup skru saja. Memang cantik lah, dia dah siap color dan tak perlu stiker. Dan dekat sini kalau korang tengok warna biru ni, ini ialah besi tau. So dia akan bagi sedikit pemberat lah untuk layer ni supaya dia lagi padu. Dan untuk left spin, dia punya besi dia dekat sini. Alright, korang boleh nampak kan? Alright, kita settle dengan layer. Dan untuk part yang terakhir, part yang special juga, ini ialah driver yang sekali dengan disc, nama dia Generate. Jadi korang boleh tengok part yang ni, Yang ni kan. Ini ialah besi dan agak berat dia. Generate ni memang sangat-sangat menarik. Dan gimmick dia, dia macam
opposite version untuk reboot. Kalau korang tahu reboot, reboot dash, reboot dengan reboot dash. Jadi untuk dia punya gimmick, bila korang launch dengan kuat, bila dia dah capai kelajuan dia, dia akan terbuka macam ni. Dan korang perhatikan tip putih tu yang tengah-tengah ni, bila korang launch dengan kuat, dia akan macam tu. Ah, jadi part yang ni akan tertarik dan tip warna putih tadi akan masuk. Jadi dia akan jadi flat dan dia akan buat satu pusingan yang pantas dia menjadi attacking. Dan bila dia dah jadi slow, makin lama makin slow, tip putih tadi akan terkeluar dan akan jadi defense balik. Ah, itulah sebabnya kenapa master dia bolos, ialah balance speed. Alright, tanpa tunggu lama, jom kita assemble. Jadi kita akan start dengan right spin. Korang just ambil layer master, korang masukkan layer weight ni, dan korang just masukkan Diabolos version 2. Lock 1, lock 2. Alright, agak ketat je lock dia. Ketat eh. Dan korang masukkan generate. Driver dia pun ketat. Alright, jadi ini ialah master Diabolos right spin. Korang boleh tengok ada gap dia. Ingat ni DBB ke? Agak macam DBB, ada DBB hype mode, ada gap dekat sini. Alright, jadi ini ialah right spin. Dia lebih kepada attacking. Korang boleh tengok dia punya layer ni macam terangkat sikit kan. Dia lebih kepada attacking lah. Alright, kita akan terus ke left spin. Untuk left spin, korang hanya perlu cara yang sama juga. Korang terbalikkan saja dan masukkan layer weight ni. Masukkan Diabolos. Lock 1, lock 2 dan masukkan generate. Jadi bila dia left spin, gap dia tak banyak sangat sebab dia punya layer tu macam bengkok ke bawah lah. Dia macam defense sikit lah. Alright, saya tak sabar sebenarnya nak test spin dan test battle. Tunggu lama, jom kita test spin dan test battle. Let's go. Alright guys, selamat datang ke test spin dan test battle. Jadi untuk video master Diabolos ni, disebabkan kita dah kembali ke zaman-zaman GTB, jadi saya akan gunakan standard base stadium. Tetapi dia punya launcher, saya pakai launcher DB lah, sebab launcher zaman-zaman GT tu rosak dan tak berapa nak elok. So saya pakai launcher yang DB ni. Tak apa kan. Alright, kita akan start dengan test spin dulu sebab saya nak tunjukkan dekat korang macam mana driver generate ni buat kerja. So kita akan gunakan left spin master Diabolos. Korang tengok eh macam mana driver generate bekerja. Alright, 3, 2, 1, go. Alright, itu dia. Dengan launch yang kuat, master Diabolos akan buat gerakan attacking. Macam saya tunjuk tadi, dia punya tip dah masuk ke dalam dan macam inilah gerakan dia. Dia buat gerakan attacking. Ambil masih lama untuk tip tu keluar dan jadi defense. Tapi korang akan tengok, korang tengok je. Alright, jadi korang nampak je kan, dari dia attacking yang laju, dan bila dia dah capai had kelajuan dia yang menurun tu, tip dia akan keluar dan dia akan terus ke tengah menjadi defense. Nampak tak? Itulah cara generate driver buat kerja. Alright, kita settle dengan test spin. Right spin, test spin pun sama je. Dia punya pergerakan sama je sebab gunakan driver generate ni. Tapi kita akan terus ke test battle. Alright, let's go. Saya ada beberapa GTB, tak banyak, ada 2, 4, 5 saja. Tapi tak apa, kita akan test battle juga. Alright, kita akan start dengan Master Diabolos left spin dan kita akan lawan dengan Slash Valkyrie. Let's go. 3, 2, 1. Alright, itu dia Master Diabolos melawan Slash Valkyrie. Dengan beberapa serangan saja, terus habis stamina Slash Valkyrie. Kemenangan kepada Master Diabolos. Next battle, Master Diabolos left spin akan melawan Venom Diabolos. Let's go. 3, 2, 1. Right, itu dia Diabolos lawan Diabolos, Master lawan Venom. Untaman dia mintaman daripada Master Diabolos dan terus terhenti Venom Diabolos. Kemenangan kepada Master Diabolos. Alright guys, next test battle, kita akan gunakan Master Diabolos right spin dan kita akan lawankan dengan ini dia, Judgment Joker.
Let's go. 3, 2, 1, go. Shoot. Alright. Itu dia. Judgment Joker melawan Master Diabolos. Biasa Master Diabolos buat gerakan attacking dia. Judgment Joker dia just duduk tengah je. Dan kejap lagi tip Generate Driver akan keluar dan Master Diabolos akan ke tengah. Masih lagi tak ada contact. Ambil masa untuk Master Diabolos ke tengah, dah itu dia. Contact berlaku dan ada sedikit stamina dan pusingan terakhir daripada Judgment Joker. Kemenangan kepada Judgment Joker. Next battle, Master Diabolos Right Spin melawan Zui Longinus. Zui ke Zui? Samalah tu. Ini dia Longinus. Let's go. 3, 2, 1, go. Alright. Kedua-dua attacking B. Zui Longinus melawan Master Diabolos. Tu dia, Master Diabolos membuat serangan bertubi-tubi. Tapi Zui Diabolos, Zui Longinus yang lebih berat. Walaupun dia lebih berat, tetapi kemenangan berpihak kepada Master Diabolos. Alright guys, jadi untuk battle Master Diabolos yang terakhir, ini dia melawan dengan Ace Dragon. Let's go. 3, 2, 1. Right, Master Diabolos. Wow, dia nak keluar tadi tapi dia masuk balik dan membuat serangan kepada Ace Dragon. Serangan demi serangan berlaku, tetapi sebabkan dia nak keluar tadi, Master Diabolos kehilangan stamina. Itu dia kemenangan kepada Ace Dragon. Alright guys, itu saja video kali ini. Saya nama penutup? Serius? Serius boy? Tak apa, mari. Alright guys, itu saja video kali ini. Dia unbox B00 booster Master Diabolos Sky Dragon version. Jadi apa kata korang, kuat ke tidak Master Diabolos ni? Kalau kuat, komen dekat bawah. Kalau tak kuat, komen juga dekat bawah. Okay? Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like dan share dekat kawan-kawan korang supaya diorang dapat tengok saya, Ahboy, bersama dia unbox Master Diabolos. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk dapatkan konten BBM dari di channel ini. Bukan channel ini, channel dia. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Dadah.